Tiang pengurus Daniel adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sajalani latiruan kekayunan atau polemik daripada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dalam sabda beliau, "Mangkoma Ramadana imanan mahsisaban mutiradahul ma'atakad dan ma'lumjami." Saya-saya di antara tiang pengurus kami benar-benar tirukan bulan suci Ramadan itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tirukan bulan suci Ramadan itu dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas jalani terawih, ikhlas yang pengurus kami yang baca Al-Quran, ikhlas yang pengurus kami yang jalani ibadah puasa, maka janji Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat lisan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah yang mustamin adalah dengan yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biruan bukit yang mustamin menghidupkan bulan suci Ramadan nikah, yaitu yang mustamin hadir di tempat nikah. Tujuan utusan untuk Nabi sama tujuan adalah mudah-mudahan berharap yang pengusami entah sehari metodika di musyadarika yang pengusami mau daripada salah satu janji daripada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sedengan bilang, yaitu kurbut ilmu maka antin ya ilmu, ya antin ya terjaga sidi-sidi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kembek nampak penting antin ini ke jemaah senamian, karena bahwa lemah zahir yang pengusamian awak kasar ketika ya kesempitan lemah awak nikah adalah selapan nikah adalah kendali lemah hati ya lemah kalbu ya. Jadi dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berbaros dalam sebuah hadis, ketahuilah bahwa di dalam awak yang pengusamian ini arak segumpal darah, segumpal daging. Apabila solah daging saat sekejap nikah, segumpal darah saat sekejap nikah, maka sanuhasa iru jasadi, maka selaku awak yang penuhusmian solah, ya, selaku awak yang penuhusmian solah, genem yak gawe taat, genem yak gawe ibadah, genem yak gawe uang kebaikan-kebaikan atas dunia. Lagu sebalik jamas namian apabila Nabi akan atin yang kumus namian nika sedar, ya, lengik atin yang kumus namian nika, maka puasa dasar uru jasadi, maka selaku awak yang kumus namian yang lengik, selaku awak yang kumus namian yang sedar, ala wahyal balbu manifestida Rasulullah SAW, ketahuilah bahwa atin, apa rana, segumpal darah sak menentukan daripada yang tersonah atau yang terlengik nika ada, ketahuilah nika sekarang ang atin. Ya, nika satu parangan, hati sekecek le awak nika lagu ya jadi kenop, ya jadi kenop. Mak baca apa ni tak ada sahaja paham. Ya jadi saklar, ya stop kontak. Ya tersolat atau nek manusia nika di atas dunia nika tergantung hati. Nah salah sepuk entan ya isi ada saat yang nika jadi hati sah bagus adalah kuduru majlis ilmu, hadir jauh pengusnamian tajuk majlis ilmu, hadir jauh pengusnamian terutama lebih-lebih jauh pengusnamian arah di bulan suci Ramadan nika. Di bulan suci Ramadan nika Nabi juga ya tegawek berupa ibadah jauh pengusnamian di dalam bulan suci Ramadan nika berbeda dengan ibadah-ibadah selain. Ibadah sak gawe di bulan suci Ramadan itu berbeda dengan ibadah-ibadah yang tergawe di luar bulan suci Ramadan daripada ganjaran yang tiang penuhnya. Sehingga dalam hadis kudusi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan pada tiang penuhnya ini bahwa likulli hasanatin bi asri amsalha ila mi'ata sab'in mi'atin. Ya, setiap kebaikan yang tiang penuhnya gawe, ya, baik di dalam bulan suci Ramadan ataupun di luar bulan suci Ramadan,
terlebih-lebih dalam bulan suci Ramadan, ibadah setenggawe bulan ini ke maka ganjaran paling dek sikit kebaikan yang terbalas 10 sida-sida Allah Subhanahu wa taala sampai balasan ini adalah itu hasul illa siang kecuali puasa fa innahu li wa ana adhi bihi man sida Rasul sallallahu alaihi wasallam puasa ini ke untuk aku lemak yang tentuan berberuan daripada balasanku puasa. Sehingga jamaah Islamiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat, ibu bapak jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lemah di akhirat. Ya, lemah di akhirat yang pemusnami. Arak sopuk lawang, lawang surga teparan aran Ar-Rayyan lemah. Tapi aran kalau surga nika Ar-Rayyan. Ya, dari lawang atau pintu-pintu surga nika ya tersimpan yang tulus dari arak sepuluh lawan keparan arang lawan Ar-Rayyan la yadkhulu biha illa shaimun dan arak ya temelemak lek lawan bab Ar-Rayyan nika di pintu surga Ar-Rayyan nika kecuali dengan ngasa puasa lillah ta'ala ya biar puasa karena tapi karena biar puasa karena nasi biar puasa karena kolar biar puasa karena keciput dan lain sebagainya. Tapi benar-benar kita jalani ibadah puasa ini karena Allah Subhanahu wa taala lemak arok sutuk pintu terjanji yang penuh semia sudah Allah Subhanahu wa taala lewat penjelasan lisan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam arok sutuk pintu tebaran aran Ar-Rayyan ya la yadkhuluna fiha illa shaim. Dengnya tama lek dalam pintu Ar-Rayyan ini kecuali dengan puasa. Ya, mika salah sebut daripada kemudian yang perlu senamnya puasa. Oleh sebab itu adalah karena puasa nika ada kewajiban yang mustahil atas dunia. Dia tahu terwakili si dengan, dia tahu terwakili si anak, dia tahu terwakili ayi ardin. Namun dia narak suku manusia yang ketahuan lek bumi be dia tahu yang mati lemak dia mati hirup lek batu nyeret siapa tahu tak termati tu lek daerah kedini. Kenapa? Ya, duit dengan sa hirup lek nampajok kau mati, be, kedini mana juga duit terkadang dengan irip sampai jaga kau mati di bubuk gempeng yang tunggu senami, senamia. Sehingga arak suku kisah jamaah senamia yang dunia adalah Allah SWT arak suku Nabi, ya tebeng kemudian sudah Allah SWT bergeng tahun melakukannya bersahabat ke malaikat Israel. Si malaikat Israel ini ke? Hah? Si malaikat Israel? Malaikat pencabut cabut nyawa. Dia satu tugas malaikat. Ya, cabut nyawa yang penuh semia. Waktu Nabi ini ke yang penjelasan dalam kitab, Nabi ini ke marah ite ni ke yang buka pengajian. Bahasa ite yang buka pengajian tiba-tiba datang malaikat Israel itu malaikat cabut nyawa ini ke datang angkut pelotosi sikit manusia dua. Ya dong anda. Ya, taruhlah anda ini ke harapan nono anda malaikat tidak datang langsung nono anda malaikat ini ya sumpah diri tercemari apa namanya manusia soal ya bengak apa manusia ini dengan ketaatan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga jerak wah kereng wah kuat terdengar tuan guru yang pidato ya yakin tahu penulisnya apa saat yang sampean malam nikah adalah wah biasa penulisnya dengar sehingga apa unik ya ya doang masih jadi isim pidato dia lagu pertanyaan lagi di maknya ya doang isim pidato dengan kira-kira si damaran dia isim pidato dengan itu ha? Nah oleh sebab itu jamaah senamian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya mana nikah jamaah senamian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa umur sak tenunas ojo kesudo Allah Subhanahu wa taala adalah umur sak belo bagus salah pegawean ya umur sak belo bagus pegawean khairun nas man tada umruhu wa hasuna amalu sebagus-bagus sesolah-solah manusia sairup di atas dunia ini adalah dengan dicangin umur belo sida-sida Allah Subhanahu wa taala bagus pegawaian di atas dunia tidak girang neko-neko bukan darang girang neko-neko ya seandain sembahyang di girang berga ya Allah Subhanahu wa taala paham
Allah Subhanahu wa taala wikan. Ya tahunnya diri tersibuk kuni. Bareng buat sembahyang tendos gerger di asar penjemah maghrib cobaan. Ya. Nah, marang nika jamaah senamian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sebab nika adalah terunas ajak tersinta Allah Subhanahu wa taala makin salah satu kemuliaan bulan suci Ramadan adalah yaitu ijabatul doa. Apabila tiang muslim yang berdoa dalam bulan suci Ramadan itu wajib ya tiga bulan Nabi buat perkahwinan terus Nabi tiba di Allah Subhanahu wa taala. Lalu nenek saat perkahwinan doang nenek tadi juga lebih mas kemana? Gak doang munas ajak tersinta Allah Subhanahu wa taala ada saat jadi dengan zugin doang. Ya, sak paling penting nika ada lunas pajak besi do Allah Subhanahu taala, kesehatan, keafiatan, dan rezeki sak halal barokah. Nika sak paling penting ki. Ya, ndak nak lunas ada sak jadi dengan sugi bodoe mobil arah 6. Ya, si najak bangkat beda mobil. Ya, si najak tapi arahna pajak gudang lain mobil. Ya saking sugi. Tapi ternyata serapan nikah adalah sebagaimana petaka panjang dunia. Ya, ya tak kedua nemak di sisi Allah Subhanahu taala. Wahai manusia, harta masalah si kubang di atas dunia no apa tak kawin. Ya, apa tak kamu kawin? Bila mendatang apa yang mendatang harta mulai di atas dunia. Nih, ya tak kedua nemak di sisi Allah Subhanahu taala. Ya ada sebab kita jamaah senamian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah saat paling salah terlunas ajak di sisi Allah Subhanahu wa taala dikata lunas umur pilur kerja ada saat baru pegawai di atas dunia. Ya, lagu kata sebaliknya makmum muhalafah. Ya, memang hadis ini adalah berarti wasyarunas manusia yang paling lengih adalah tatkala mantola umruhu wa mantola umruhu wa sa'a amaluh dengan sabelo pegawian lagu di narak besan gawe ketaatan pada presiden Allah Subhanahu wa taala. Pada sebab itu ya makin kesempatan di bulan suci Ramadan. Ya tak tahadiri majlis-majlis kebaikan. Ya tak kepada ngaji. Dia tertawan bahwa lengkap yang muslim yang tajuk nikah lillahi ta'ala. Ya yang datang penyebab datang rida di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Malik daripada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala dalam cukup kitab yaitu kitab Nasihatul Imbat bahwa Allah Subhanahu wa taala sebut enam sesuatu nikah lewat enam sesuatu. Inna Allah kadama sittan fi sittin. Allah Subhanahu wa taala sebut enam perkara dalam enam perkara. Nah, apa tujuan tersebut sida-sida Allah Subhanahu wa taala saat nikah ada saat kita sebagai manusia nikah ada saat benar-benar bersungguh-sungguh pete saat rahasia saat tersebut sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Besa nikah jamaah senamnya saat pertama kadama ridha fi ta'ati. Allah Subhanahu wa taala sembunyikan sebut ridhonya di dalam ketaatan yang penuh senamian. Sehingga besar ulama ajak yang penuh senamian dendek baik. La tahkiran minal ma'ruf yusek. Dendek pada girang remehan kebaikan bantu walaupun sekecil. Ya. Merani saat sekali entah meramal bantu remehan. Dendek terima dendek. Ya. Wah, merani saat apa namanya jarang-jarang misal ajak santren bantu dendek muak makan-makan ajak santren senior. Dendek ya selama batu ini kegawat ketaatan dendek baik ia jadi iuran yang penuh demian atau ia jadi petaan yang penuh demian. Ya siapa tahu dia tertahan bahwa neman langkah yang penuh demian neman balik nika adalah Allah Subhanahu taala sebut dua ridho Allah ridho ajak yang penuh demian tak kala Allah ridho terhadap yang penuh demian yang tak takut iur baik atas dunia maupun nanti di akhir akhirat. Yang kedua adalah waqatama ghadabahu fi ma'siyatin. Allah Subhanahu wa taala sebut murka. Nabi kena murka sebut apa nana silin dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Murkanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala sebut ambil dia maksiat tegawi. Oleh sebab nika dia kira remehan. Walaupun maksiat nika sekecil ukuran kemaksiatan setegawi nika dia kira pada remehan. Nggih. Kah baik remehan tu maksiatan, ya masih juga yang tinggi dengan mandi, apa-apa nih Allah Taala kah yang ke saya tinggi dengan mandi, ampun ya, cabut umur,
mengenal cerita bahwa si A inna lillahi wa inna ilaihi rajiun meninggal dunia gara-gara apa? Wanita dengan mandi. Oh, ada sangka ya. Jadi nikah jamaah senamnya. Dendek dengan maksiat nikah. Dendek lewehan pegawaian dosa. Ya. Kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mun dosa sakode nikah, dan terus menerus tegawe maka dosa sakode nikah jadi akan menjadi besar. Jadi dosa benar. Lalu mun dosa benar wah tegawe lalu terus menerus lunas ampun pada Gusti Allah Subhanahu wa taala, dosa sakode nikah akan menjadi gugur. Tenang. Ada sebab nikah, ya Allah Subhanahu wa taala sengaja sembunyikan marah. Ada sebab nikah bahwa di dalam hadis Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelasan pada yang sembilan yang maknanya adalah mun wah terlalu gue dosa dengan nikah, manusia panjat ke sida Allah Subhanahu wa taala nikah sekat ya kermak ya kecuali lok itu ya butuh napi tenun butuh mau spesialis ya ustaz spesialis ya kerma nah nika ya bintik-bintik sekali dosa ibaratan marak bintikan apa namanya anak yang kampung itu betul dikit sekit dikit makin memang malik sekit wanak-wanak jadi lu mungkin nikalah dosa yang pulus namanya. Ada sebab nikah jamaah senamian yang dunia kalau Allah Subhanahu wa taala lek dalam bulan suci Ramadan deh ya tak terkerisak diri terutama kah baik gawe maksiat enggak baik gawe dosa ya yang cerita sebuah hadis dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu yukta bisabin yaumil qiyamah baqiyan wal malaikatu yadribunahu wa yasubunahu ilan nar. Arak lemak sokok pemuda jamaah senamian. Mudah-mudahan di narak di antara jam puluh semaya. Arak lemak sokok pemuda sokok dengan yang tidak hadir di sida-sida Allah SWT yang terpedatang di sida-sida Allah SWT dalam keadaan bahagian nangis pemuda itu. Dengan nika nangis sokok panjang di sida Allah SWT nika nangis ya nangis semua ya. Wal malaikatu yadribunahu terbelak-belak si malaika. Bukan dalam terbelak, ya, tempuk padat, tamar si malaikat. Wajah ribuanlahmu, pinar, terbelak si malaikat, arak di dalam api neraka. Ini neraka tak terbelak. Coba pemuda nikah terkenal, ya, pemuda nikah naik, lek zaman Irop nikah solah. Girang gawe kebaikan, girang gawe kebagusan. Pemuda nikah, demen gawe kebaikan. Demen gawat kebagusan pemuda nika. Lalu tiba-tiba lemah di akhirat pemuda nika bergerak dan bergerak. Si malaikat rapi-rapi bengak. Dengan-dengan naik sakan jengiru bengak. Kembik pemuda ni aku terbelak si di sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakala ya fakala. Maka tak ketuan pemuda ni maka nazamu apa jadi dosa pemuda ni aku terbelak naik padahal kepancur di atas dunia ya girang dengan ngaji girang hadir sembahyang lagu apa dosa pemuda nek ampun sampai terbelak-belak dalam api neraka jelas suara yang dek dua sama bini ah jelas suara sengaja benek si kamu ini ke ada sana bergerak pinang ya. Mula baru kami harapkan cek yang non sekek, dek yang hadir. Dek yang baru-baru dek yang lian, baru-baru sakit cipelat, ampuk baru-baru pinang. Ya baru panas yang ya Allah dek yang kayak bersantren balik tak yang semaknya. Yang sengaja beli suara yang bisa telan pinang, dek terasa jari. Bareh tak ya urus bareh minta hulir. Ya, ya, dengan hukum dek aspekan, ya. Speaker nikel, yang desa dia parang, yang lubas tuan tuan dia, yang murah juga yang lubas, ya. Marah nikel jamaah senamian yang kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, pemuda nikel pacun naik atas dunia,
Lagu kembek nampak tersiksa di akhirat. Ya kembek nampak terbelak-belak si malaikat. Tetamu aja dalam neraka. Betul apa jadi dosa salah. Ya. Paya kulun malaikat itu berjawab. Ya. Dijawablah oleh malaikat. Kata Rasulullah SAW. Hajar rajulun atraka ramadana. Pantahaka hurmatu ramadhan. Wa asallaha ta'ala bihi. Dengan mamene, pemuda ni, ya, berdekat je bulan suci Ramadan, berarti yang Muslim yang sama makin, dengan sak mamene berdekat je bulan suci Ramadan, ampun ni cara mulia di bulan suci Ramadan. Dan cara isi bulan suci Ramadan ni dengan ketakwaan, dengan ketaatan, namun sebaliknya, wa asallaha ta'ala fihi, malah dalam bulan suci Ramadan, dia tak bermaksiat. Ya, ya tak pindah dosa. Nah, ya ampun lah, yang penuh senemian, ya dalam bulan suci Ramadan ni ke, termohon atau terberusaha, adik saya hindari diri, yang penuh senemian, memang selapuk macam maksiat. Memang selapuk macam dosa, timak sahumat yang penuh senemian, pas-pasan buat hidup yang penuh senemian di atas dunia, lalu untuk ikhlas jalani, mika adalah menjadi nilai plus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asallaha ta'ala fihi. Ternyata pemuda nikah bermaksiat pada presiden Allah Subhanahu wa ta'ala. Sida. Ya. Padahal sebelum pemuda nikah pancu. Ya. Pancu lah. Ya kamu segiram baik. Nah, ya, sampai masjid kesingitan doang. Bara-bara lemah. Hane, kan tu amus dia maka tamu neraka ni. Misal lah bunde, ya, mudah-mudahan sudah aku bisa. Aku dah. Bisa. Contoh bengak dengan tu amus kembe ampun tamu neraka wahai tua. Dia boleh ke pacu, dua doang pacu, ya. Dua doang nak julu dengan dia pacu lah tu sebenarnya. Ate napa rana? Lengi, ya. Bermaksiat tenduk-tenduk dalam bulan suci Ramadan. Sehingga salah sopuk ganjaran dengan bermaksiat di dalam bulan suci Ramadan yaitu yang terjabut indan intizai yakin dalam keadaan sakaratul maut la yastaqimu ayyakuna la ilaha illallah dia yang mampu dengan niga yang ucapin kalimat la ilaha illallah. Angkat baik tak menaruh bermaksiat ni. Angkat baik dan menaruh gaya dosa jamaah senamian. Yakin bahawa yang yakin penuh senamian yakin bahawa serap sabeng yang penuh senamian itu ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey? Ya lunasan dan isi bank rezeki. Ya. Ya tidak sakena yo. Kita yang bisa ya bank rezeki. Mungkin dia dalam pegawai, mungkin tertur, mungkin dia dalam pegawai sih. Yang yang berizki, lagu dedek sampai lupa kewajiban yang berusmian tajuk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terutama sembahnya sekarang ini bang, waktu muka. Haja rajulun, ya, pantah ke rahmatan Ramadan. Hormatan Ramadan. Memenik dengan memenik ke waktu saat berdek ke bulan suci Ramadan. Dinara ben tanya hormat-hormat dengan bulan Ramadan dengan puasa dia ya sedunia ya arak dengan arak ni ke arak tu ah dek yang ya arak dengan kemampuan ya dengan puasa dia ya tak seduh ni dengan puasa dia ya tak merokok kamu ni arok masih pendek dia tu berbusuk mau dia tekan dia pun alasan ni sehingga kalau kita syukur. Ya hebat, aneh ya Allah manusia bahane. Manusia ni kalah. Ya bahaya bahane sebab zaman Islamian dan dunia kepada Allah Subhanahu taala. Duit kita berhujah untuk gawe saran dek sok, dek solah. Bulan puasa. Duit kita berhujah. Maka tiap Islamian penjelasan sebenar Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum tentu dengan sarwa ilmu nak semakin pacun belum tentu. Ya. Belum tentu dengan sak semakin atas sekolah apa semakin pacu. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad ilallah illa hudan." Nanti sila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesai berompok ilmu, sekolah sampai profesor, insinyur entah sekolah, ya, gelar IR, insinyur begitu. Profesor, gelar doktor, bih, ya. Lagu ni berompok ketaatan ajak ke sila Allah Subhanahu wa taala. Ampura ni kedek yang cerita ada satu jari gibah yang bulan puasa. Arak dosen, baik sama setiap sekolah, profesor,
ya lalu konsul nabi pina tu konsul nyata sahaja bang maghrib telefon kan pak dosen bapa abah lebang aduh nak bayar lebang nak juga selesai kewajiban kemudian sembahyang gampang sembahyang lo nikah bukti bahwa arah dengan terkadang semakin kuat ilmu semakin jauh dengan betul petunjuk manis dada ilman walam yajdad budan lam yajdad illallah illa budan sese berombok ilmu lagu kepajuan yang ini berombok malah musuruk berjamah musuruk tayak ajak pesantren musuruk ia bimbing dengan arah doang anasah ilmu ini kesimpina arah alasan lam yajdad illallah illa budan maka sebenar ilmu ini ke ia cinta penyebaban sudah sida Allah sebata jawab memang sida Allah subhan subhanahu wa ta'ala. Jadi nabi tujuan belajar, nabi tujuan dan tujuan ilmu, nabi tujuan belajar ngaji, nabi tujuan terlalu hadir di majlis ulama. Adik sah semakin dekat ajak di sida Allah subhanahu wa ta'ala. Adik sah semakin pacu yang pun muslimian ajak di sida Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu, oi ibu, ina, musarim yang budi, ini, ya musarim yang musarim berani, budi dituntut bang, ya. Anak tinggal zaman senamnya dan punya kata Allah subhanahu wa taala ampura sinampura yang model pindah tu tiang dia pun tahu pindah kelele mau kelele ya alhamdulillah mungkin waktu kelele ya ampura maaf tuhan ni yang tak ni model kita sudah sudah Allah subhanahu wa taala. Lalu mutia pirangan ya simak bahwa Nabi isin ya insya Allah pacul ya ajak di sida Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ya ya taat ajak di sida Allah subhanahu wa ta'ala. Nah jadi nikah jamaah senamiah yang mulia pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kembali kepada yang tadi itu sebut enam perkara dalam enam perkara sebut ridho dalam ketaatan yang muslimian sebut kemurkaan dengan maksiat dosa satu gawe satu ketelu adalah waqatama lailatul qadri fi syahr ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala sebut ya sembunyikan atau sebut satu paran malam lailatul qadar ini di bulan suci ramadan. Saya ketahuan tanggal sira atau malam lailatul qadar arah waktu pese-pese biasa sebarakan arah waktu itu biasa nonton sebarak ya. Oh, lemak barak dia, tuan dia, malam Lailatul Qadar tanggal selain. Si barak mesti ada malaikat Jibril. Nah, dia narak. Bahkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Anbiya dan jelasan yang pengusumian tak sak pasti pirang terjadi aran bulan barak barak apa lah nak searan malam Lailatul Qadar. Apa sahaja malam Lailatul Qadar, ya Lailatul Qadri khairum min albi syahrin. Wah ketahuan semalam ya tu malam Lailatul Qadar itu lebih solat daripada 1000 bulan. Ya semalam itu marak tiru kurang lebih selama bir tahun baru 24 tahun jadi ya ya 1000 bulan bagi dolar bir kurang lebih ya wah ya kurang lebih di atas ada ibadah semalam yang baru Lailatul Qadar nikah lebih solat ibadah ketimbang ya ibadah selama 1000 bulan. Bulan dia pada sebab mereka tiang pemuslimian sengaja sebut sida-sida Allah SWT malam Lailatul Qadar nikah ada satu usaha pirang terjadi sepakat ulama terjadinya Lailatul Qadar nikah ada fi asril awakiri min Ramadan di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Lagu biasa Nabi jadi kesibukan 10 terakhir bulan suci Ramadan jamaah kita jaja kena kecipur lemak baik ya apalagi makin mau BLT ya jak kesemangat tengaji marah antar mau BLT ni ke ya Allah dengan sak perot lalu vaksin kah perot bani ya Allah takut lalu dia mau bantuan lemak jatah Jakawi arah 500 ribu akhir paku-paku saat di waktu arah vaksin lalu poros naik jangan kantor bisnis. Coba kita tentang semangat yang perlu semian ibadah taat wajib di sida Allah subhanahu wa ta'ala. Dimin arah sempat waktu dek tuh yang barak. Alhamdulillah bersyukur untung dah mau bantu bantuan. Tak tak mau bantuan lah aku yang dek tuh ya beri terima bantuan. Ya kalau ngomong menurut dia terima untuk yang bantuan bang baik ya. Nah, mara ni ke naik hebat pemerintah ni arah dalam tanah kalang, kan ni. Ya, tahu tentang bani vaksin syarat mau BLT harus jauh kartu vaksin sehingga cerita arah sah
apa rasa rupa cerita ya impian apa kemalam ya alhamdulillah terlalu banyak jalan terserbu gue pengunjung pos terlalu kami sedapuk dengan saja pos terlalu juga lalu baik ke pelgrim mau ya 500 alhamdulillah kita ke pelgrim 500 dua lagi ada nom ya ya lagi nah malam ini pak jangan senami ada kemudian pak Allah subhanahu wa taala nah mutiak bau marah entah tak pente daripada ruang bantuan BLT ni ke ya semangat tiap peta malam Lailatul Qadar ni ke insyaallah yang seluruh namian termasuk orang-orang yang selamat diberikan keberuntungan oleh Allah subhanahu wa taala ya sila baik ya nenek satu jangan meninggal dan berjuluh ya cerita terima berbeda-beda terus dunia dalam tidur nah malam itu Lailatul Qadar ni ke khairum min alf syahrin inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ada sak singgung sekedik masalah nuzul Quran. Sesungguhnya menika sida Allah Subhanahu wa taala, aku pentun Al-Qur'an no dek malam Lailatul Qadar. Ya. Berarti tuan sepentun Al-Qur'an ni ke piran 10 terakhir dalam bulan suci Ramadan. Nah, mbesa tepentun Al-Qur'an dek bulan apa 10 terakhir bulan suci Ramadan. Al-Qur'an sak tepentun leman gaul mahfuz leman leman di sida Allah Subhanahu wa taala ajok langit dunia secara keseluruhan. Nah, dalam riwayat setelah nikah baru tepentun dengan cara berangsur-angsur sesuai dengan keadaan manusia pada zaman Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, arak separan malam 17 nikah adalah malam ya tak tepentun Al-Qur'an sak pertama ayat Al-Qur'an yang mengatakan Iqra Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq. Ya, ya tak nyengke sak tahan apa namanya nyengke sak keluar. Nyengke sak mesak-mesak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sak surku ampuk tebur jok makrifat ya. Nah, bahas makrifat seperti ada sak apa namanya cerita marak dengan belajar makrifat. Nah, ampuk tebur jok makrifat jamaah sunnahnya setelah kamarus sa'i setelah sempurna daripada ilmu syariat ya ilmu syariat sempurna ketahuan ke hukum wudu wah pintu puasa hukum lain-lain tentang syariat wah puasa baru temu ojok makrifat jengga untuk dengan sampai ojok makrifat tiga untuk mengenal desida Allah sejati-jati kenal desida Allah subhanahu wa taala tiga harus jalani secara proses tahanus nabi orang tahanus kapan kena tahanus harus mesa-mesa ya munarak dengan paran diri wah bedet ke cak Allah Subhanahu wa taala lagu kenceng bergaul bilang jelo inte doan aja gitu ngede nuah tau arah tahanus ya aja ya dengan syarat sampai ke makrifat kita harus nabi arana harus berpeluang setelah mantap lalu syariat ya sehingga ndek tinggalan agama ya ndek tinggalan sembahyang nek na apa na berpidato arak sopo dengan siang dengan lagu mbah juga tahu ni ke kanggon tengebang dek man datang waktu dari segi kanggo kanggon lagu dek mau pahala apa tujuan ngebang ni ada di iklan untuk menginformasikan bahwa waktu sholat ni ke wah dah datang yo ni ya ngebang bayar 5 menit sebelum waktu bah di Mekah ngebang arak na waktu ni ya model lah ni. Nah, nikalah ajaran-ajaran salih kan kena. Ya, saya parang kena datang. Ya, ngerawas sholah-sholah. Ini ngerawas dari batin. Ya, bagus-bagus. Nah, malah nikah jawab senangnya yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Al-Quran nikah terpentul yang malam nabi. Malam, ya, datur, kan? Kadang. Ia kan terpentul sekaligus selapuk sebungkul kena sejus Al-Quran nikah. Terpentul yang malam, ya, datur, kan? Kadang. Ya. Malam Lailatul Qadar itu terjadi di asrul awal kini bulan Ramadan. Di 10 terakhir lemak di bulan suci Ramadan. Ramadan untuk jaga, ini untuk hati-hati lemak
10 terakhir. Kami kata Sayyidina Muhammad SAW, "Iza daqala asra awahiri fi Ramadan." Apabila tamat dek 10 malam terakhir dek dalam bulan suci Ramadan. Sabda mizarahu Nabi Muhammad, pekencang disabuk. Sikit keras disabuk, ya. Wa ahyana lahu malam nika sini rupan malam 10 terakhir ni pun apa untuk ibadah. Niken tan kebang contoh si panutan yang punis nabian dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ayakozo ahdahu dek 10 terakhir bulan suci Ramadan ke Nabi Muhammad bin keturas keluarga. Angkanya masih dana dari ke keturas dek mini turas terbaru salah salah dek dari Nabi tanya ni sebut eh. Duang tuh. Nah, dia doang nah ahli ngapain? Ngapain namanya? Duang. Ini mun dek man menyanyi tu ayah jujur dek yang man tak mana sahur dia. Anti kedang nyanyian tu ayah doang. Tiga wah yang telat gara-gara dek cara menyanyi dia. Ya, tak uni tai ngaji nanti masih berarti ane ingat-ingat jam waktu setengah lima. Mogok ni. Selapa adika metode solat niat bagus, insyaallah mau pahala. Dengan sejuak dengan satu ras gara-gara lagu lantunan ni ke kala Roma Irama. Dan ke Roma Irama jangan tahu nyanyian ni. Ya iya. Kala Roma Irama penyanyi. Sese satu ras dengan lagu ikhlas penyanyi ambak turas dengan nyaur ni ke mau lah pahalanya. Ya, ini tabat jauh dia maksudnya. Cara suku rahasia, rahasia terkuat jalani ibadah dan jebarat berkah dengan puasa yang berusaha adalah makan sahur. Tasaharu fa inna fi suhurin barakah. Eh, pada mana sahur, kembik karena di dalam mana sahur itu arah barok, barokah. Nah, arah barok, barokah. Nah, di dalam mana sahur itu arah barok, barokah. Angka-angka baik, dek makan sahur. Sahur kah dia terus mana-mana bakalan sahur seabot-abot saking abot yang terus nemian ya terus mana sahur nama tunduk sekedar ayat tasaharu walau bijur ati mak mana tulis rasul pada makan sahur walaupun setengah air walaupun setengah air si nyengalap sahur saking abot dia terus tunduk ari tunduk air dia pensarian yang terus nemian di minda meleng arak ruang aku minam timat meleng timat tetap wangin maksudnya ampuk tedam mari ya yang penting mau berkeras ya kembek duit dengan di mele mana sahur kembek apa tu kuis apa turas apa ya ya duit dengan di mele makan sahur saya rasa apa tu turas jadi marak ni ke jawa senamian ya jadi Allah subhanahu wa ta'ala sebut searah malam dalam tulpada ni ke dengan be memang malam-malam searah di bulan suci Ramadan. Apa tujuan adik saya bersungguh-sungguh kita kita ibadah di malam-malam kita. Ya memang malam itu Allah semakin insyaAllah kering di malam. Kering di malam dek berarti bahwa terus di malam selanjutnya di bawah tanggal 20 ini apa ini terawih ya ini. Ya kita terawih. Selanjutnya jangan senamnya jangan menyiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka sama awda awliya amu fima benan nas dan Allah subhanahu wa ta'ala sebut wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala di antara manusia secara umum ya sebut okay. Mungkin di antara kita ni ke ya saya tahu nyampuk arah dua pegawaian dua sesuatu sakdir bot atasi si lainnya ya besa pertama husnuzon billah wa husnuzon ibadillah arah dua pegawaian manusia di narak bau atas ini apa yang boleh pahala ini adalah husnuzon berprasangka sholah ajak Allah subhanahu wa ta'ala dan juga berprasangka sholah bagus ajak sesama manusia ini kemarin saya dengan kecil-kecil gue nampak dia rendahin nih ya siapa tahu bahwa neman manusia ini ke Allah subhanahu wa ta'ala angkat derajat atau jadikan wali-walinya dari manusia ya kita satu remehan gitu. Kemudian terus kini jawa senamian yang dunia adalah Allah subhanahu wa ta'ala wakataman mautu fil umri wakataman mauta fil umri Allah subhanahu wa ta'ala sembunyian sebut searan mati ini ke dalam umur yang berus nami dunia sila alat dengan mati liru awal saya ini yang hirup, berber mati
pasti hirup dulu apa mati. Siapa ya? Ya apa sak mati dan tak hirup? Lunasan, tapi sak wah sak mati dan tak hirup. Batu. Batu. Oh, batu betul tau dan tak hirup. Wa kata man mauta fil umri, Allah Subhanahu wa taala sebut seorang kematian ke dalam umur. Nah, ada sebab ni tak? Di narak di antara kita sewali-wali dengan hidup di atas dunia, sesolah-solah dengan hidup di atas dunia.